Ada customer komen di IG, katanya pas lagi ngantri panjang, baristanya malah sibuk ngobrol sama customer lain. Bukan saya, Mbak. Iya, tahu bukan kamu, soalnya dia bilang laki-laki nih. Sumpah, Mbak, bukan saya, Mbak. Saya nggak pernah ngobrol. Iya, bukan Mail, Mbak. Dia juga bilang, sayang, ih, rese, padahal ganteng. Please, nggak mungkin Mail. Bener tuh, Mbak. Siapa dong? Jadi yang ngobrol lama sama customer sampai dikomplain orang tuh kamu sama Sata? Iya, Mbak. Terus kata Dre juga kamu sering jalan sama Sata. Kamu pacaran sama dia? Enggak, Mbak. Tapi suka? Gini ya, Yo. Saya tuh sebenarnya nggak ngelarang kamu suka sama siapa, pacaran sama siapa. Tapi kamu tahu kan peraturan di sini. Jadi kalau pengen pacarannya sama customer, ya berarti mungkin kamu harus siapin surat resign kamu. Saya tahu kamu tuh pinter, jago soal kopi, berprestasi. Tapi itu aja gak cukup, Yo. Saya tuh butuh orang yang benar-benar mau kerja, mau ikutin aturan. Ya aturan yang berlaku di sini, gitu. Ini aja kamu baru beberapa lama di sini, udah dapet SP kan kemarin? Jadi ya, coba kamu kirim sendiri deh ya. Paham ya? Paham, Mbak. Mbak Dewi tuh benar-benar tegas ya soal pegawai dan customer gak boleh pacaran. Iya, soalnya dulu tuh ada Bang Jo, barista pertamanya Hiro, pacaran sama customer bule, terus diajak nikah, pindah ke London. Mbak Dewinya kecewa banget, soalnya Bang Jo sama Mbak Dewi tuh sama-sama ngebangun Hiro Coffee dari nol. Tapi tuh aku iri banget deh sama Bang Jo nikah sama bule. Aku tuh pengen banget punya pacar orang Inggris. Biar nikahnya bisa pakai adat London. Apaan nikah pakai adat London? Lu nikahnya pakai seragam Chelsea? Ya emang kenapa gue nikah pakai seragam Chelsea? Lu ajak kondangan pakai sepatu futsal? Udik lu. Kas, jangan gitu. Mantul lagi sedih nih. Sedih. Satu, dua, tiga. Kalian ngapain? Sedih, Bang. Selamat datang di Hiro. Kopi manis getir satu. Ada lagi pesanan, Ibu? Saya minta tolong diantar sama yang namanya Trio. Ibu. Silakan. Kopi susu manis getir. Kamu Trio? Iya, Bu, benar. Ada yang bisa saya bantu? Jauhi Sata anak saya. Loh, Bu Juwita? Kok nggak bilang-bilang mau ke sini? Ya, kebetulan saya lagi lewat dekat sini. Oh. Mau coba kopi susu yang kamu banggakan ini? Iya, Ibu. Udah ya, saya agak buru-buru, Wi. Oh gitu, ya. Saya antar ke depan, Ibu. No, nggak usah. Siapa, Mbak Dewi? Sombong banget. Itu Bu Juwita, calon investor kita. Tapi kelihatannya baik sih, Mbak. Kita kan nggak bisa ngelihat orang dari luarnya aja, kan, Mbak? Namanya aja Juwita. Jujur, wibawa, bertahta. Apaan sih? Banget nih orang.
Orang kaya masa ada kembalian diminta ya kan, Mbak ya? Si Ibu ngapain ya sini, Mbak? Gak mungkin mampir sih kalau cuma beli kopi susu. Iya sih. Gak tahu juga sih. Agak aneh ya. Tadi sempat ngomong apa gitu ke kamu gak sih, Trio? Enggak, Mbak. Gak ada ngomong apa. Enggak ya? Aneh kan, Mbak? Bukan kapan-kapan. Tapi gue belum pernah ketemu sih. Halo? Hai. Yang biasa ya, Laras, manis getir. Kalau ada manis getir, ada manis manja nggak sih? Ada lah, Bang. Yang ada manis banget nih. Wah, enggak dulu deh. Manis getir aja. Dua. Ambil kotak Mbak, susu, abis itu bikin saya uang. Saya izin ya. Break duluan ya. Tria mau kemana? Ini kacangin. Maksudnya, pakai kacang nggak? Bisa pakai kacang nggak kopinya? Bisa sih kalau mau. Saya kopi kacang manis. Andrio, tadi Mbak Sata nungguin lo lama banget. Biarin aja ya. Asem sih? Serius? Mas, kok kopinya asem sih? Kopi yang bener emang gitu, Mas. Ada asemnya. Oh, iya, saya tahu. Cuman ini susunya Mas yang asem. Gila kali, Masnya. Enggak. Coba deh, Mas. Cobain deh. Kopi kok. Nggak mungkin basi lah orang kopi ini kopi terbaik kok. Kayak susunya deh. Gimana? Nah mungkin coba dua teguk lagi, dua teguk lagi. Cobain. Agak unik bang rasanya bang, cobain. Kan bener, kata aku. Asem. Mas mbak ini basi. Mas. Kami minta maaf. Saya ganti ya. Ya udah gak apa-apa, ganti baru. Sorry. Ya. Kamu belum minum. Mas, kita ikut aja. Mas, okay. Mas sehat? Maaf, Mas ya. Iya. Il, susu. Bentar. Diganti aja dulu, dicek. Nggak apa-apa. Il, susu yang mana susu? Susu di dalam ya. Lu nggak apa-apa? Ini kenapa bisa teledor banget sih? Itu susunya basi loh. Tadi aku juga cek di belakang. Di backroom semuanya berantakan. Stok susu yang masih baru sama yang kadaluarsa campur semuanya. Trio, itu terakhir pas stok susu datang kamu kan yang incar? Iya, Mbak. Tapi saya yakin saya udah rapihin, Mbak. Terus itu tadi siapa yang bikin? Bisa-bisanya nuang nggak double check, nggak dilihat dulu tanggal kadaluarsanya. Saya, Mbak, yang salah. Kamu tuh di industri kopi bukan cuma sehari dua hari ya, Trio? Saya kan udah sering bilang ya. Double check itu bagian dari SOP. Kalau menurut saya, Mbak, sejak Trio deket sama Sata, dia jadi nggak fokus kerja, Mbak. Tolonglah, kita nih sebentar lagi udah mau dapet investor. Jangan sampai kita gagal dapet investor gara-gara hal sepele kayak begini. Ya udah, Laras, buka lagi tuh papan open-nya. Iya, Mbak. Mail cek back room. Semua bahan baku yang udah kadaluarsa buangin semuanya. Siap, Mbak. Masak dah. Rio, kamu kenapa sih?
Kamu jangan kayak anak kecil gini dong. Tak. Kayaknya kita udah gak usah. Udah gak usah apa? Mama kamu tadi kesini. Ya, ya bang. Tolong ini. Ya bang. Kenapa kamu nggak bilang kalau mama kamu itu calon investor di Hero? Calon investor? Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Mama aku bilang apa sama kamu? Udahlah, Tak. Nggak usah kita panjangin kali ya. Kamu mendingan pulang aja sekarang. Mama aku nyuruh kamu buat ngejauhin aku gitu kan? Trio, dengerin aku ya. Aku nggak peduli mama aku ngomong apa sama kamu. Aku udah dewasa, Trio. Aku berhak mengambil keputusan sendiri. Ngerti? Ngerti, Tak. Tapi itu mama kamu. Jauh lebih kenal kamu daripada aku. Kita kenal berapa lama sih? Berapa minggu? Lagian juga aku percaya mama kamu tuh pengen yang terbaik buat kamu. Yang terbaik buat dia belum tentu yang terbaik buat aku. Yang terbaik buat kamu belum tentu terbaik buat kita. Aku juga gak mau gara-gara kita dekat dia jadi batal investasi ini. Kamu pulang aja sekarang. Yuk.